Laporan penuh bedah siasat dari Jabatan Forensik bagi mengetahui punca sebenar kematian anggota bomba Muhammad Adib Muhammad Kasim dijangka siap dalam masa sebulan. Timbalan Menteri Kesihatan Dr. Lee Boon Chye berkata tempoh tersebut diperlukan jika ahli patologi berpendapat ujian darah perlu dilakukan dan mengikut kelaziman. Usually they need some blood test. The blood test takes about a month. What I'm trying to say is this report takes months. Even in America, takes months. Utamanya jika laporan kecederaan sudah mencukupi untuk mengetahui punca sebenar kematian, maka ujian darah tidak diperlukan. Beliau ditemui pada program gotong royong dan kesedaran denggi di Kampung Rapat Jaya Tambahan Ipoh. November lalu, Muhammad Adib Muhammad Kasim cedera parah akibat diserang dan dipukul perusuh dalam kejadian kekecohan di tapak kuil Seri Mahamariamam, Subang Jaya. Allerham disahkan meninggal dunia pada 17 Disember di Institut Jantung Negara IJN setelah 2 minggu bertaruh nyawa.